Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amabal. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti secara virtual, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul, pimpinan cabang Muhammadiyah ASEAN dan Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah se Kecamatan ASEAN Kabupaten Bantul, Bapak Ibu segenap jamaah pengajian Ahad pagi atau PAP PRM Taman Tirta Utara yang berada di Masjid Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam rangka acara pengajian dan sekaligus milad pengajian Ahad pagi yang ke-25. Perlu diketahui, pengajian Ahad pagi lahir pada tanggal 27 Juli 1997. Papan hijau sudah ada, mungkin bisa dilihat sana. Dan pas tanggal 27 hari Rabu bisa dilaksanakan hari ini karena pas juga pengajian 1 Muharram. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, baik yang mengikuti secara tatap muka atau luring dan yang mengikuti secara daring, yang mengikuti YouTube, bisa disimak di PRM Taman Tirta Utara, YouTube PRM Taman Tirta Utara. Kami segenap pengurus pengajian Ahad pagi mengucapkan terima kasih. Semoga amal ibu bapak ibu semuanya dicatat sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini ada 3 agenda dalam acara pengajian pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, nanti kita tirukan bersama, yang ketiga pengajian inti. Baik Bapak Ibu yang terhormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian Ahad pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ngaturaken kasugeng rawuh dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh ingkang kasdu rawuh wonten ing injing menika. Inggih menika dinten Ahad pon nggih. Surya ingkang kaping 31 wulan Juli 2022 wonten ing pengajian Ahad pagi PRM Taman Tirta Utara ingkang mapan wonten ing Masjid Husnul Khotimah. Masjid sementara Husnul Khotimah. Mugi mawon tindak Bapak Ibu saking dalem dumugi masjid menika lan samangke nderek pengaosan pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, monggo kita midhangetaken kita nderek pengaosan ingkang samangke paripun pimpin Ustaz Agus Riono. Dumateng Ustaz Agus Riono wonten menerangkan. Kepada Mas Ustaz Agus Riono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu jamaah pengawasan Ahad Pagi yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah. Seperti biasanya, mari kita bersama-sama membaca tartil Quran. Ditirukan kita membaca surat Al-Humajah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحلده كلا لينبذن في الخطمة كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة Sadaqallahul Adzim. Matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Agus Sriyono yang telah berkenan memimpin tadarus pagi ini yang tadi sama-sama kita tirukan dengan surah Maya ayat 1 sampai dengan 8 serta 1 sampai 9, mohon maaf. Semoga kepada Ustadz Sriyono, Agus Sriyono mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semuanya yang mengikuti tadarus pagi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tepat pukul 6 lebih 15 menit dari pembukaan sampai saat ini kita mulai untuk pengajian inti pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaini Yulfikar. Beliau tidak asing lagi untuk jemaah yang ada di Taman Tirta Utara ini. Demikian baik pun Bapak Ustaz Yaini Yulkar betul kaula terangkan saat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Tumandang asan para sepuh, bini sepuh, para alim, langung-langung saking wilayah nggih, saking cabang napa mleh PRM ingkang saestu kita hormati, kita mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken Allah. Amin. Dumateng sang Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian akad pagi Taman Tirta Utara rahimakumullah lan mugi-mugi sedaya dados ahli swarga. Bapak Ibu, gesang teng donya jurusane mung loro. Hidup di dunia terminal akhir hanya dua. Nggih menika swarga lan neraka. Di akhirat nanti tidak ada tempat yang lain kecuali dua itu. Nenek yang donya iki papane akeh. Ora ngaji, ora tarawih, ora jamaah nang masjid apa musala, alasane weno-weno, tindakan saya ngantuk, TV, udan, kesel, adem, wegah, corona. Weno-weno. Ning tengah kron benjing, kron bisa kok rana yang suwargo, alasannya ora weno-weno, alasannya mung siji. Berarti teng neraka. Ramlo kanthi silaturahmi, talabul ilmi, pengajian akad pagi seperti pagi hari ini, semoga yang hadir menjadi ahli surga semua. Amin. Nabi bersabda layat kulul janata koti urohim, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim, orang mlebu swarga wong sing medhot perseduluran. Ramula ibu-ibu, aja nganti lho Bu, jenengan ora tindak ngaji mergo mangkel karo sing isi. Gak aku sing isi, Pak. Ya ini kan yang isi sok suwi aku ora mangkat mangkel, oh berbahaya. Bapak Ibu, jenengan kagungan arisan trah, arisan keluarga, aja nganti lho Bapak Ibu, jenengan ora tindak sawalan trah mergo mangkel nesu karo sedulur jenengan, niku ya berbahaya. Nenek jenara tindak mergo saya, mergo sakit, mergo tindakan, karena ada keperluan lain lebih penting insya Allah. Buat napa-napa nih, aja mergo nesu, aja mergo mangkel. Nabi pernah bersabda, man sarahu astalahu birizkihi wa yunsalahu biasarihi fal yasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, ndaknya menyambung silatur rahim. Sapa wonge kepengin panjang umur, rezeki lancar, nyambung perseduluran. Mugi-mugi kanthi silaturahmi, talabul ilmi, pengajian akad pagi injing menika sing rawuh dipun paringi panjang umur, sehat, rezeki lancar, dados ahli swarga sedaya. Amin. Bapak Ibu sugeng pinanggih malih kalih kula Zaini Zulfikar. Sinten Bu? Ya ini nggih Bu. Ampun peri ya itu. Ya ini. Nyuwun sewu Bapak-bapak, nyuwun sewu. Nek kangge lanjutkan nyuwun sewu, ya ini jok. Lho, kula ra tukang jok ngamping saudara-saudara. Jalan Watos KM 4,5. Kulon jembatan Bedok 100 meter kidul dalan. Serius jok, kulone kusen-kusen. Utawetan pasar gamping ana lampu merah, ngetan 100 meter Indomaret, ngetan meneh kidul dalan. Bapak-bapak, ibu-ibu sing rawuh injing menika, nek suatu saat jok sepeda motor rusak, dandakne tekan gen kula, dandakne kula gawe gratis. Konek wis rampung lagi bayar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pengajian kita mulai jam 7 bubar to Bu? Pengajian rasa suwe-suwe, mulai mundur rapopo, ning nek iso bubar rada gasik. Nek kula kan ngisi setengah 8 kula sing moh. Nek kula kan ngisi tekan jam setengah 8 kula sing moh. Nek jenengan meksa kula kan ngisi tekan jam setengah 8 niku jenengane jamaah memperkosa ustaz. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur saat menika memasuki tahun baru Hijriah 44 Hijriah termasuk Muharram. Bapak Ibu, Muharram menika termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah.
Nabi bersabda jenengane arbaatun kurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah, diantaranya nggih menika Muharram. Quran surat Ali At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12, di antara 12 ada 4 yang dimuliakan, haramkan, agungkan Allah. Fala tadlimu bihinna angkusakum, janganlah kalian menganiaya diri pada bulan yang 4 itu, ojo nggawe dosa yang sasi papat iku. Menurut tafsir Ibnu Katsir, awake dhewe dilarang berbuat maksiat pada bulan 4, mergo ngendikanipun Ibnu Katsir, nek berbuat maksiat pada bulan 4, siksa dilipatkan seperti berbuat maksiat di tanah suci Mekah Madinah. Bapak Ibu, teng Mekah Madinah niku to, nek beramal soleh, ganjarane ditikelke, teng Mekah 1000, teng Madinah 1000. Ning nek gawe dosa teng riko, bermaksiat di sana, siksa juga dilipatkan. Pramila, pengumuman kepada Bapak Ibu, pengumuman sesuk kapan-kapan nek jenengan tindak Mekah Madinah, ojo nganti berbuat maksiat teng riko, mergo siksane uga ditikelke. Bala tatlimu fihina angkusakum, janganlah kalian menganiaya diri pada bulan 4, ojo nggawe dosa nyang sasi papat, mergo nek nggawe dosa ngendikanipun Ibnu Katsir, siksane ditikelke kaya nggawe dosa nyang tanah suci Mekah Madinah. Nek beramal soleh pada bulan 4, pahala juga dilipatkan. Ning Ibnu Katsir ora nyebut kaya Mekah Madinah. Nek beramal soleh, nek nggawe dosa kaya Mekah Madinah, nek beramal soleh ora kaya Mekah Madinah, ning ya di tigane. Napa sasi papat sing dimulyakne Allah jenengane Arbaatun Qurum? Nomor 1 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niku nek wong yojor iki nek ngarani Dzulqa'idah. Nek wong nganjuk Pak Rahman nek ngarani sasi selo. Nek Ponorogo selo mboten. Nganjuk selo. Kok selo? Mergo sawal akeh wong mantu, besar akeh wong mantu, Dzulqa'idah ra ana wong mantu selo leh nyumbang. Padahal niku termasuk sasi apik to. Wong berangkat haji lah ya Dzulqa'idah. Nomor 2, Dzulhijjah utawa besar. Nomor 3, Muharram utawa suro. Nomor 4, Rajab Muhdzor utawa Rejab. Nah, terus sasi papat sing dimulyakna Allah, Nabi ngendika Arbaatun Qurum, nomor 1 Dzulqa'dah, nomor 2 Dzulhijjah, nomor 3 Muharram, nomor 4 Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'idah besar, suro, Rajab. Dzulqa'idah besar, suro, Rajab. Nek sapar ora. Toneh podor saparan. Nek Ramadan pripun Pak Yeni? Sak dhuwure sasi papat menika mulyane. Pramila Bapak-bapak, Ibu-ibu, sakniki suro to Muharram to? Suro, monggo berani beramal soleh wedi gawe dosa. Nek beramal soleh wani, ning nek gawe dosa aja, mergo kaya gawe dosa yang tanah suci Mekah Madinah. Pramila ibu-ibu, pengumuman, pengumuman, monggo berani beramal soleh. Netakne putrane rak beramal soleh to, Bu? Wani. Ngijabke putrane beramal soleh to, Bu? Wani. Mantu beramal soleh to, Bu? Wani. Aja wedi, nek wedi mengotori iman Islam kita. Niki pokoke mau aku mantu suro ndak marera dadi gabuk pegatan randi anak ngoten niku. Mau pokoke putuku aja tetak suro ndak marele tetak pulih ngoten niku. Niki rawuh suro berani aja duwe keyakinan suro angker, suro wingit, suro medeni, suro gawat, sehingga nek suro netakne putrane wedi, nek suro ngijabke putrane wedi, nek suro mantu wedi, sampe nek suro bayen wedi. Nek bayen. Bapak Ibu, monggo suro berani beramal soleh, mantu ya wani Bapak Ibu. Ewoh wonten wulan suro niku keuntungane ana loro. Ben jenengan wani, ben ra wedi. Ewoh wonten wulan suro, mantu wulan suro menika keuntungane loro. Niki nek mboten bola dhewe, mboten kula kandhani. Nomor 1,
Ewoh Hantaran Surah, nomor satu keuntungannya, harga sembako cenderung turun. Nek besar rak gula, lengo, ndok, brambang, selombok, larang. Nah, nek surah, gula, lengo, ndok, beras, murah. Nek kira lo, monggo, surah mantu, ewoh sembako cenderung turun. Nomor loro, ewoh Hantaran Surah keuntungannya benzen dengan wani, orang wedi, siji, harga sembako cenderung turun. Nomor loro, saingane rapati oke, insya Allah nompo sumbangan rodo oke. Wonten ulan besar Pak Rahmat kagungan arto 600.000. Mongko ulan besar nompo undangan manten 6. Rak disumbangke pinten Pak Rahmat? Nyatus. Boso suro kagungan arto 600.000 nompo undangan manten mung 3. Sumbangke pinten Pak Rahmat? 200. Harga sembako cenderung turun, nompo sumbangan rada tonjo alhamdulillah. Sirik musrik menyekutukan Allah, dosa besar menghapus pahala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, ingkang salajengipun Bapak Ibu, sakniki 44 Hijriah, kemarin wingi 43 Hijriah, tadi 44 berarti yuswa kula menjo sudo napa tambah Bu? Tambah napa sudo? Sudo napa tambah? Tambah angkane 55, 56, swidak siji, swidak loro, 70 loro, 70 telu, tambah angkane ning pada hakikatnya tenane jatah hidup kita semakin berkurang. Kita semakin mendekati kematian kita masing-masing. Kita semakin mendekati kubur kita masing-masing. Kita semakin mendekati putus arisan copot nyawa. Ini rak kabeh dere arisan acanya pramila nek jenengan ngersakne putus langgung rumiyin kula sumanggaaken kula kalih Pak Aris Pak Rahmat sing keri. Napa diwalik kula kalih Pak Aris Pak Rahmat keri jenengan riyin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, menyambut tahun baru Hijriah umure saya sudo pramila, monggo sisa umur kita gunakan gawean manpangat, sisa umur aja dinggo gawe dosa. Sing enom ya sisa apa meneh tuwa kari sisa, duren-duren, roti-roti, biyen-biyen, saiki. Nek biyen gunane umur sageleme dhewe, mulai pagi hari ini sisa umur kita gunakan aktivitas bermanfaat, kaya ngendikanipun Kanjeng Nabi, koirunas mantulamuruhu wa kasunamaluhu, sebaik-baik manusia diberi panjang umur dan baik amalnya. Saapi-api wong niku Bapak Ibu, wong sing diparingi panjang umur tur api amale. Wis nemoni tahun 44 Hijriah, umure ya 40 ya 50 ya 50, KTP-ne ya Islam, sregep salat, sregep ngaji, sregep jamaah, karo tonggo teparo rukun, karo sedulur rukun, senengane nulungi wong liya, khairunas saapi-apike wong. Amin ya robbal alamin. Aja suwale wasarunas mantulamuruhu wasa'a amaluhu. Saelek-eleke wong paringi panjang umur ning elek amale. Wis nemoni tahun 44 Hijriah, umure ya 40 ya 50 ya 50 ya 70, KTP-ne ya Islam, ning ra tau salat, ra tau ngaji, ra tau soba masjid, karo tangga teparo ra rukun, karo sedulur ra rukun, senengane ganggu wong liya, saelek-eleke wong. Naudzubillah min dalik. Nek sanes tiyang iki lho Pak Aris, aduh riko, ngisor langit. Ramlo monggo menyambut 44 Hijriah, saya tua saya api amale, saya tua saya api ngibadai, saya tua saya golek dalan padang, aja saya tua golek dalan peteng, gaplek pringkilan wis tuwek pedakilan aja. Nabi bersabda, barang siapa dikaruniai usia mencapai 40 tahun, kok kebaikan dan keburukannya banyak keburukannya, berarti orang itu memesan tempat duduk di neraka. Sapa wonge karo Allah diwe umur 40 tahun berarti panjang umur to, apike karo eleke kok eleke randang berubah, randang bertobat, ngalamat
wong kuwi ahli neraka. Apa meneh sing 50, apa meneh sing 60, apa meneh sing 70 nek randang bertobat berbahaya. Ramila, Nabi bersabda, bapak-bapak ibu monggo, saya tua saya api amale, saya tua saya api ngibadai, saya tua saya golek dalan padang, ojo saya tua golek dalan peteng, gaplek peringkilan, wis tuwek petakilan, ojo. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, menyambut 44 Hijriah, monggo saya tua saya api amali, saya tua saya api ngibadai, kablu minallah semakin baik, kablu minanas semakin baik, soleh ritual semakin baik, soleh sosial semakin baik, hubungannya karo Allah saya api, kepada sesama manusia saya api manusia terbaik. Mugi-mugi sing rawuh pengajian akad pagi injing menika menyambut 44 tahun Hijriah menjadi manusia terbaik karena panjang umur dan baik amalnya. Amin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Qur'an surat Ali Imran 102 yang setiap Jumat khatib selalu mengingatkan Ali Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali Islam. Allah swanti-wanti ojo pisan-pisan mati, kejaba mati dalam keadaan Islam kusnul khotimah. Bapak ibu, ulama memberi nasihat kepada bapak ibu yuswa 50 tahun ke atas, umumipun 50 tahun ke atas, khususipun 60 tahun ke atas. Pak Rahmat habis 60 tahun ke atas toh, istimewa. Umum 50 tahun ke atas, khusus 60 tahun ke atas diberi nasihat oleh ulama ben apa? Ben kusnul khotimah. Amin. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati 25 tahun pengajian akad pagi PRM Taman Tirta Utara, nasihat ulama kepada bapak-bapak ibu-ibu yuswa 50 tahun ke atas ben timbali Allah kusnul khotimah. Amin. Nomor 1, 50 tahun ke atas khususnya 60, nomor 1 nasihatnya perbaiki sholat, perbanyak membaca Al-Qur'an dan perbanyak sedekah. Nomor 1 niku telu, salate diapiki, maca Al-Qur'ane diokehi, sedekahe diokehi. Telu niki napa? Puncak keberkahan hidup. Terus wong urip niku nek nglakoni telu niki, uripe barokah timbali Allah kusnul khotimah. Niki salat menika ra as-salatu miftahul jannah. Salat kunci swarga. Sapa wong nyepelekne salat berarti ra duwe kunci swarga. Nek ra duwe kunci swarga ra iso mbuka lawang swarga. Nek ra iso mbuka lawang swarga terhalang masuk surga. Salah satu penghalang masuk surga menyepelekan sholat. Salah satu penghalang masuk surga menyepelekan sholat. Pramlo bapak-bapak ibu-ibu sing KTP Islam, kula nyuwun ojo nyepelekne sholat. Kula kuatir jenengan KTP Islam senengane nyepelekne sholat. Kula kuatir sing munggah swarga mung KTP ne tok. KTP kan ana tulisane Islam, karo malaikat diuncalke swarga. Wong ra ana tulisane Islam mergo ora nglakoni isak subuh luhur asar maghrib uncalke neraka. Islam rak singkatan to, isak subuh luhur asar maghrib. Tanpa nglakoni niki berarti urung Islam. Mula Nabi rak wanti-wanti to, anakmu umur 7 tahun perintah salat, anakmu umur 10 tahun ra gelem salat, geble ekono 7 tahun perintah salat, 10 ra gelem salat kon gebleki, 10 tahun wae ra gelem salat kon gebleki, nek 50 tahun ra gelem salat kon ngapakne?
ya kon salat aja disalatke. Nek mati lagi disalatke. Salatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Salatlah di belakang imam sebelum Anda disolatkan di depan imam. Awwalu mayukassabul bihi abdu yaumil kiamati min amali salat. Besok pertama kali dikisab, dihitung, ditimbang dino kiamat salat. Angger salate apik, amaliane dadi apik. Angger salate elek, amaliane dadi elek. Salat niku kaya kantong gandum, kaya bagor wadah beras. Napa beras ngene Pak Duko, ning kantong gandum bagore bocor tekan omah berase entek. Dia masak kok sedekah, kurban, ngaji, haji, poso to. Nek salate elek, amale mabur-mabur mergo wadahe bocor. Ramilo Umar bin Khattab tahu dadi presiden. Waktu Umar bin Khattab dadi presiden, Bapak Ibu, saben setiap kali kirim surat kepada gubernur, nomor satu mengingatkan sholat kepada gubernurnya sebelum perintah yang lain. Setiap kali kirim surat kepada gubernur, waktu Umar bin Khattab dadi presiden, gubernurku perkara sing pertama sing kudu pok gatekke sholat. Nah, sliramu enggak teke salat, urusan liyane ngurus rakyat pemerintahan warga yo enggak tekne. Nenek karo salat nyepelekne gubernurku berarti urusan liyane rakyat pemerintahan warga yo nyepelekne. Sapa wonge selalima waktune apik, amal sanesipun saged kelampahan kanthi sae. Sapa wonge selalima waktune elek, amal sanesipun mboten saged kelampahan kanthi sae. Barometer keimanan selaman kita adalah salat. Ngukur iman Islam dudu kaji dudu akan juga depan salat angger salate api iman Islame ya api angger salate elek iman Islame ya elek. Kalau kelingan ya ini ngerti nih ibu derek-derek kulo sedoyo jalur estri anom tuwo mumpung urip yang alam dunyo limang waktu lakonono subuh duhur asar maghrib sarto ngisak kelawan tertib luweh-luweh berjamaah timbang sholat ono ing omah klambine disalin putih bisa budal ora bisa mule tumpaane kereta Jawa, rodane rupa menungso. Napa niku Bapak Ibu? Banduso. Banduso teng riki nggih an dipikul rodane menungso. Nek gamping diganti roda becak ya Bapak Ibu. Nek sing dipikul ya ana. Antun milih. Omae rupa guwa tanpa bantal tanpa kloso. Omae rano lawange turu dhewe rano kancane. Dulur-dulur padha sombong. Klose cilik nyanyi sombong ta Bu karo ibu-ibu kanjenane diaru-arui aja sombong le ning sambang. Maksudte nek bar kesripan nak dulur-dulur bedo nyambangi nderek bila sungkawa aja sombong le ning sambang. Bang, nggih matur nuwun Bu, tekan saiki kula kelingan terus. Dulur-dulur padha sambang, tangisane kaya wong nembang, yen salate arang-arang, tandane imane kurang. Alhamdulillah lima waktu dijogo kanthi saestu. Bahkan ibu-ibu, jenengan iku oleh milih swarga 8 syaraté mung papat. Swarga niku pintune 8 ning khusus jenengan Bu oleh milih swarga sing 8 cukup nglakoni 4. Dados ibu-ibu niku nglakoni 4 swarga 8 tur milih. Nek ninggalke 4 neraka tur milih. Nglakoni 4 sapi-api wong wedok, ninggalke 4 saelek-elek wong wedok. Inti pengajian ibu-ibu tenane mung 4 niki pramila ibu-ibu pengumuman diapalke lan diamalne. Niki nek mboten bolo dhewe mboten kula kandhani. Lah kita kan sudah bolo to Pak Rahmat, Pak Ris. Nomor 1. Wong wedok milih swarga nomor 1. Salat 5 waktu tertib jenengan kunci swarga 8 milih. Niki urung tambah traweh, urung tambah witir, urung tambah tahajud, urung tambah duka, jenengan 5 waktu tertib swarga 8 milih. Ibu, jenengan rak seneng ngaji to, Bu? Salat nggih remen nggih. Aja seneng ngaji, salat ra seneng aja. 5 kali sehari nggih Bu. 5 kali sehari. Aja diwalik 5 hari sekali. Aja.
Nomor loro wong wedok milih swarga, siji salat lima waktu tertib, loro poso Ramadan tertib dan lunas. Pengumuman poso Ramadan tertib dan lunas. Pramila sing diutang segera disaur, sing diutang segera disaur, lebih cepat lebih baik. 5 tahun kepungkur kagungan utang 5, saiki sahur tetep 5, ora dadi selawe. 3 tahun kepungkur diutang 3, saiki sahur tetep 3, Bu, rada di 9. Pramila kula nyuwun sing diutang segera disaur, terakhir ruah, lebih cepat lebih baik, terakhir ruah. Aja nganti ruah ente sing diutang, aja nganti ruah ente sing diutang, mongko Ramadan utang meneh. Urung lunas wis ngeduk nenehe bang endi sing oleh bangeten. Neng ketoke sing rawuh bodho ra diutang kabeh. Mergo wis tuwa-tuwa. Rumah saku nek nganggo masker sing enom ra ono e. Tuwa kabeh. Ing nomor 3 wong wedok milih swarga, niki inti pengajari ibu-ibu, pramila cukup nglakoni papat swarga 8 milih. Siji salat 5 waktu tetep, loro poso Ramadan lunas dan tetep, 3 nyenengke suamine tertib. Kok bodoh segadul kabeh, Pak, sing nomor 3. Monggo, Bu, mencari ridho Allah dengan jalan nyenengke suamine dhewe-dhewe, raleh nyenengke suamine tanggane. Kanjeng Nabi kula niki benjing ahli swarga peneroko. Nabi ngendika nek sliramu seorang istri kawit saiki songiro-ngiro dhewe, nek senantiasa selalu tansah nyenengke suami, ngalamat ahli swarga. Amin ya Rabbal. Nah, nek senantiasa selalu tansah gawe mangkel gelo loro suami, ngalamat ahli neraka. Naudzubillahi min dalik. Pramila ibu-ibu, pengumuman kepada ibu-ibu, mulai injing menika ulang tahun ke-25 pengajian akad pagi Taman Tirta Utara, mulai injing menika ibu-ibu ben swarga milih rada disudo, leh ngunek-ngunek ke suami rada disudo. Pak Aris Jos. Rada disudo. Jenengan sregep salah, sregep ngaji, nyambet gawe sregep ning ngonek-ngonek ke suami ya sregep. Belum istri yang solehah. Lah iya, udan sedina wong lanang ora iso benakne gendeng. Mbok kaya Mas Min ke, pinter benakne gendeng, pinter golek duit, barang-barang pinter. Nah, aku ya tak wangsuli gek melu Mas Min kono. Swarga istri nyang suami. Pengumuman swarga istri nyang suami. Ning swarga suami nyang ibune. Padha toh? Swarga istri nyang suami nyang ibune. Wong wedok oleh milih swarga. Siji, salat 5 waktu tertib. Loro, poso Ramadane tertib lunas. 3, nyenengke suamine tertib. 4, wong wedok milih swarga diapalke, diamalke mergo mung 4 niki intine wong wedok niku. Siji, salat 5 waktu tertib, loro poso Ramadan tertib lunas, 3 nyenengke suamine tertib, nomor 4 menjaga kehormatan tertib, alias tidak selingkuh, alias tidak SMS. Nopo SMS? Selangkah menuju selingkuh. Pokoke karo kakunge tok til. Pak Yeni, kula wis tuwa ngeten iki, kula gelo ya mergo kula dhisik senom tau selingkuh pripun Pak Yeni? Kan kula ora ngerti nek wong wedok niku oleh milih swarga syaraté ora selingkuh. Kula ora ngerti. Lah kula tau selingkuh napa kula sakniki oleh milih swarga benjangipun tetep oleh. Sing penting bertobat. Pengumuman, sing penting bertobat. Bertobat niku pripun, Bu? Getun lan ora baleni. Bertobat niku pripun, Bu? Getun lan ora baleni. Aja diwalek lho, nek ora baleni getun. Ora Pak Yeni wong wis tuwa. Ana yo senajan wis sepuh yo rasah kondo anake wedok. No aku disuk tau karo Pak Kai lho, aja. Bapak Ibu hadirin wahadrohimakum, monggo bapak-bapak berjamaah, monggo 50 tahun ke atas salate diapiki, salat sing apik berjamaah di masjid. Pengumuman, salat sing apik berjamaah di masjid 99% ditampa Allah. Niki pramila bangun masjid aja kaya nggawe peti mati. Bangun masjid aja kaya nggawe peti mati. Nek wis dadi sing bangun wedi ngleboni. Sing
dibangun UMC. Bapak Ibu monggo, terutama kula nyuwun bapak-bapak sing rawuh enjing menika subuhan berjamaah di masjid. Minimal kesibukan duniawi tidak bisa tinggalkan, luhur ngasal magrib ngasal subuh bapak-bapak kudu iso. Niki lho, wong niku nek subuhan yang masjid ngendikane Kanjeng Nabi dijamin tiga oleh Allah. Satu, wong subuhan yang masjid, Pak, dijamin rezekine oleh Allah. Tinggal menjemput dijamin sudah rezeki kita oleh Allah. Nomor loro, subuhan yang masjid dijamin keselamatane oleh Allah. Jenengan wirawiri aktivitas nyambet gawe, nek isuk subuhan yang masjid, insya Allah selamat kali sing sambil kalau demit randulit setan radian. Mak lampir yora mampir, gerandong yora jaluk gendong, nini pelet yora lengket. Lo ngapal nih ngeten iki ya suwi bu, butuh berang-berang sasi. Napa meneh niki corona prairong tahun ini meh lali. Nomor telu, wong subuhan yang masjid. Lu bapak-bapak siji dijamin rezeki, loro jamin selamat, telu jamin kusnul khotimahnya oleh Allah. Ini kira kabeh kepengin kusnul khotimah toh? Salah satunya bapak es tidak ada alasan non subuh. Pak ya ini suami keluar iso jamaah subuhnya masjid, mergo lajeng teng kantor subuh-subuh kantore yo rong bu. Nomor siji. Subuh Pak. Kak ya ini suami keluar iso jamaah subuhnya masjid, mergo seorang petani lajeng teng sawah subuh-subuh galengan yo rong ketok. Tidak ada alasan. Pak ya ini suami keluar iso jamaah subuhnya masjid, mergo seorang penjahit senajan barbu bodoh besar niki jahitan tetep oke, subuh-subuh bolongan dom yo rong ketok. Tapi lo pengumuman untuk subuh tidak ada alasan, untuk subuh tidak ada alasan. 50 tahun ke atas 5 waktu berjamaah di masjid minimal subuh ojo nganti ora. Mergo zaman Nabi wong niku nek ra subuhan nang masjid, Bapak Ibu, zaman Nabi wong ra subuhan nang masjid niku wong telu mongan. Zaman Nabi sing ra subuhan nang masjid mau wong telu. Nomor 1 apa dhe'e lunga. Pak Rahmat ke rong dino rasubuhan yang masjid kene berarti mudik Jawa Timur, lunga luar kota muga-muga. Apa dhe'e lara? Pak kae iki rong dino kebongkor sambat awake lorannya. Nuwun sewu, niki nek mboten bola dhewe ya mboten lo kandhani. Niki ramono wong lanang dewasa ora lunga, ora lara, kok rasubuhan yang masjid berarti atine isih ana munafik. Monggo diilangi dengan apa? Subuhan berjamaahnya masjid ngilangi munafik dadi takwa. Amin ya rabbal alamin. Buya Hamka berkata, "Kalau kamu ingin melihat banyaknya orang Islam, lihatlah saat salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kamu akan melihat banyaknya orang Islam. Tetapi kalau kamu ingin melihat laki-laki bertakwa, lihatlah saat subuhan berjamaah di masjid, itulah laki-laki bertakwa." Ramilo, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak 50 tahun ke atas, ojo nganti ora subuhan yang masjid, ojo nganti ben kusnul khotimah. Nomor 1 meneh 50 tahun ke atas, okeh maca Al-Qur'an. Monggo rina wengi tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Tanda kecintaan Allah terhadap hambanya ditanamkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an dan membaca salah satu tanda cinta terhadap Al-Qur'an. Nek awake dhewe ditresnani Allah, awake dhewe iki tresna karo Al-Qur'an. Buktine tresna kerep maca Al-Qur'an. Penelitian terakhir, pengumuman, penelitian terakhir, bacaan Al-Qur'an yang kita baca sendiri suaranya ternyata bisa membunuh sel kanker jahat di tubuh kita masing-masing. Niki penelitian terakhir, niku awake dhewe muni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngoten niku to Bu, suara kita niku ternyata bisa membunuh sel kanker jahat di tubuh kita masing-masing. Pramila 50 tahun ke atas kudu keh maca Al-Qur'an ben sehat, panjang umur, husnul khotimah. Niki pramila minimal nek arep sare maca Al-Mulk pengumuman, nek arep sare maca Al-Mulk niku terbebas dari fitnah kubur. Nek awake terbebas dari fitnah kubur, calon ahli swarga.
Al-Mulk niku surat nomor 27 juz 29 mung 30 ayat 5 menit rampung. Niki bapak-bapak ibu-ibu HP di napa bar niku terus dipateni terus sare. HP nggo mencalukan niku bar niku pateni terus sare. Nggih pramila 50 tangkas salate diapiki maca Al-Qur'an yo kae sedekah bapak ibu sedekah niku yo istimewa lho. Sedekah niku istimewa. Kok istimewa? Mergo kabeh wong mati kepengin urip meneh mung arep nambahi sedekahipun. Al-Munafiqun ayat 10, kabeh wong mati kepengin urip meneh mung arep nambahi sedekahipun. Ya Allah, kula nyuwun urip sedina mawon jenengan balekke teng Rukeman, kula tak ajeng nambahi sedekah kula. Rana sing sambat, ya Allah kula nyuwun urip jenengan balekke teng Rukeman sesasi kula tak umroh riyin. Ora ana sambate mung arep nambahi sedekahipun. Mulakno ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna bisara wa dzara, orang bertakwa tetap sedekah longgar maupun sempit, tetap sedekah kaya maupun miskin, tetap sedekah sehat maupun sakit, tetap sedekah sregep maupun keset. Jadi sedekah niku kudu dipeksa. Pengumuman, sedekah niku kudu dipeksa. Sedekah niku kudu nganggo donga Allahumma alpeksa. Ingat nomor loro. Nggih, 50 tahun ke atas umumipun suwidak, siji perbaiki salat, perbanyak baca Al-Qur'an dan perbanyak sedekah. Loro, makan, minum, dandan, pakaian jangan berlebihan. 50 tahun ke atas pun sudah dahar ngunjuk, pakaian dandan rasah berlebihan sak madya mawon. Monggo. Nggih, terus ibu-ibu, pakaian niku nek wis ora dinggo ki ra seneng, niku aja ditumpuk gek ndang diwehne wong. Mergo nek jenengan kagungan pakaian eman diwehne wong padha ra tau dinggo besok ana hisabipun. Nah, dadi nek jenengan tuku pakaian telu, ya kudu ndang diwehne sing telu sing ra disenengi, sing ra dinggo. Ini sing ra dinggo. Nek jenengan arep bertahan ra apa-apa, ra tak wehne aku sing seneng, ning kudu dienggo. Aja terus dinengke wae, niku berbahaya. Niki. Terus ibu-ibu, bapak-bapak 50 tahun ke atas minimal poso Yaumul Fitr. Nggih, niku 13, 14, 15 padang bulan niku detok penghilang racun. Pramila monggo sehat menika minimal poso Yaumul Fitr. Ingkang salajengipun bapak-bapak nomor 3, nasihat ulama kepada bapak ibu yuswa 50 napa meneh swidak, jangan membeli barang yang tidak menambah amal untuk kepulangan di akhirat kelak. Bapak ibu, 50 tahun swidak tahun rasah tuku barang sing ra nambahi ganjaran nggo sangune mati, rasah tuku. Mosok 50 swidak tahun munggah kok tuku TV 50 in cacahe 5. Wis ora cocok niku kudune. Pak Yeni neng kula kepengin tuku sepeda motor mosok ora leh Pak Yeni. Motor kula ki ceklik-ceklik, tuku barang ki ra apa-apa. 50 tahun ke atas neng kudu diluruske niate. Aja mung riak pamer, aja golek wah ndak marai duh. Ajeng tuku lemah meneh monggo diluruskin, ra apa-apa sing penting lurus niate aja riak pamer. Monggo ben iso tambah kepulangan no sangune mati. Ingkang salajengipun bapak-bapak ibu-ibu nomor 4, siji salate maca Al-Qur'ane sedekahe, loro dan muncul pakaian janjan sabrian, telu rasah tuku barang sira nambahi ganjaran nggo sangune mati. Nomor 4, pengumuman 50 tahun ke atas napa boleh suwidak, lek mergo seseorang itu cenderung mengikuti temannya. Melano tombu hati ono limo, wong kang soleh kumpulono. Berkumpul dengan orang soleh niku bapak ibu seperti dekat-dekat pembawa minyak wangi. Wis awake dhewe mambu wangi nih, kok suatu saat kecipratan minyak wangi nih. Nenek berkumpul dengan orang jahat sama dengan dekat-dekat pandai besi. Wis awake dhewe mambu rain. Berteman dengan orang soleh niku benjing bisa memberi syafaat. Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat izin Allah, poso Ramadan memberi syafaat, Al-Quran yang kita baca memberi syafaat, teman soleh
juga bisa memberi syafaat. Nah, ramilo, Bapak Ibu nyuwun tulung seso nek akad pagi iku sinten Pak Malaikat. Pak Malaikat, Pak ya ini jong gamping niku ya sok ngisi pengajian akad pagi Husnul Khotimah. Niki kok jamaah Husnul Khotimah bodoh yang swarga kabeh, kok Pak ya ini ra ketok. Mbok kula sama-sama di surga. Amin ya Rabbal alamin. Ramilo, rasa kekancan akrab banget karo wong sing ahli maksiat ndak marahi ketularan. Niki engkang salajengipun 5 niki ben diteruske anak kita konsentrasi ngibadah lancar, konsentrasi golek Husnul Khotimah. Niki pramila okeh alhamdulillah 50 tahun ke atas disudo leh sambat. Pengumuman 50 tahun ke atas okeh ngendika alhamdulillah disudo leh sambat. Pripun budhe leh dodol? Alhamdulillah ki mau rada sepi dadi aku ora patek kesel. Aja cilaka. Angkene kuliah 50 tahun ke atas ngoten niki. Pripun budhe? Wingi ra jenengan dawuh to budhe? Alhamdulillah dengkulku saiki abuh. Tetap aku alhamdulillah rasa gelisah hadapi dunia. Nggih. Ingkang salajengipun Bapak Ibu-ibu, nggih, ingkang nomor 6 perbanyak doa nyuwun Husnul Khotimah. Pengumuman 50 tahun ke atas mulai sudah okeh nyuwun Husnul Khotimah. Allahumma inni as'alukal Husnul Khotimah. Allahumma inni as'alukal Husnul Khotimah. Allahumma inni as'alukal Husnul Khotimah. Ping telu nek ndonga ping telu, insyaallah Kanjeng Nabi nek ndonga niku ping telu diambali ping telu. Syukur ditambah Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah nyuwun swarga. Ya Allah nyuwun jenengan lebetaken wonten swarga. Wonten niku. Soale nek awake dhewe ndonga Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jenengan tebihaken saking neraka ping telu. Neraka juga berdoa. Ya Allah, tiang kru keman sing dermimil jenengan nebeken neraka jenengan tebihaken saking neraka. Ilah ramila 50 tahun ke atas okeh donga Allahumma inni as'alukal Husnul Khotimah ping telu. Allahumma inni as'alukal jannah ping telu. Allahumma ajirni. Ingat selajengipun 50 tahun ke atas napa mati. 50 tahun menika kudune sregep ngaji minimal sepekan ping pindho. Nggih to, Bu? Iso punjul. Nggih to? Akad pagi, engko Senin sore, malam Jumat, monggo minimal 2 kali sepekan 50 tahun ke atas ngeten iki ngrungokne pengajian sebab Nabi ngendika mayyuridillahu khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa dikendaki jadi baik oleh Allah, maka dia diberi kepahaman agama Islam. Niki pramila sregep ngaji niku marake dimudahkan jalan menuju surga. Amin. Ingkang salajengipun Bapak-bapak Ibu-ibu nomor 8 wasiat pembagian harta. Dados 50 tahun pomlek suwidak niku wis nyuplek. Wis istilahe nok, kowe manggon ngarep omah kae ya nok. Li, kowe manggon sing nguri ya li. Niku wis pesen kaya ngoten niku, Bu. Dadi saayah-ayah jenengan ra ono, anake manggon dhewe-dhewe apa 50 tahun ke atas kuwi, Bu. Nek niliki sedulur, anak putu dijak ben ngerti nek kae sedulure. Ning kula pesen nek kae sedulure. Ning kula pesen nek jenengan niliki sedulur ora lali ya nggawa oleh-oleh nggih, Bu. Ya mesake nek rawon. Nggih terus pengumuman meneh 50 tahun ke atas nek dhisik tau mendolimi orang lain. Nek tau nglarani atine wong liya gek ndang digoleki nyuwun pangapura. Sebab engko ndak marahi awake dhewe dadi wong bangkrut. Kanjeng Nabi ngendika besok nyangkrut akeh wong bangkrut. Kanjeng Nabi kok bangkrut napa? Leh dodol ra payu. Lho, bangkrut akhirat iku ora mergo leh dodol ra payu, ning mergo dheke duwe amasalat poso ngaji haji ning senengane nglarani atine wong liya urung sempat minta maaf keburu sing dilarani mati. Besok awake dhewe dadi wong bangkrut mergo dijaluk amale. Pramila 50 tahun ke atas nek tahu mendolimi wong. Ingat salajengipun Bapak-bapak Ibu-ibu, nggih menika meningkatkan amal jariah.
50 tahun ke atas 60 meningkatkan amal jariah upomo bu upomo jenengan duwe lemah 500 meter anake papat niku ya didum 100-100 nggih ta engko sing 100 iki pokoke sing 100 jenengan ya sesuk wong tuane ya oleh pahala yang terus mengalir napa ya ini wong ora duwe kok mosok didum didume ora ono ha niku ya monggo ya sedekah napa monggo insyaallah nek Syekh bin Bas niku Bapak Ibu sedekah sego niku ketikane pun Syekh bin Bas termasuk amal jariah sedekah sego niku. Nggih, Syekh bin Bas niku semasa hidupnya niku ulama Saudi Arabia, MUI-nya Saudi Arabia semasa hidupnya mendino niku sebelah omahe ana joglo, mendino sedekah sego awan 600 kerdus, bengi 600 kerdus. Dados sedina 1200 kerdus ngowahi sego wong. Mergo duwe keyakinan nek sego kuwi ora terus iso dinggo tenaga kanggo ngibadah. Lah niku, nek Syekh bin Bas duwe keyakinan nek sedekah sego nek ra duwe-duwe 11 bereskan utang dan jangan utang lagi walaupun untuk menolong orang. Dados 10 sebuah sewidak tahun ke atas ki nek di utang gek ndang dilunasi. Nek ra iso nglunasi ya diangsur sampai lunas. Nek wis lunas aja utang meneh. Niki lho utang niko iso menghalangi masuk surga lho Bapak Ibu. Utang menika nek niate jahat iso menghalangi masuk surga. Mergo utang kuwi ana werna loro, siji utang niate nyaur, Allah akan memberi kemampuan wong kuwi iso nyaur, nggih, kepepet iso nyaur, besok teng akhirat Allah sing nyauri. Nomor loro utang akhirat dijaluk amale nggo nyaur utang. Dados utang niku nek niate jahat iso menghalangi masuk surga. Ben aku tak utang Pak Kaji Rahmat 500 juta 500 sewar tak tinggal minggat nyang Kalimantan. Bahaya. Apa meneh wis bodho pensiun, ibu-ibu ora tau ngaji wis pensiun. Ayo, awake dhewe tuwa-tuwa ngene iki to, utang bank, engko nek awake dhewe mati rak lunas dhewe. Ngono kuwi oh bahaya. Tapi lho, Pak, ya ini nek kula ngutangke anak kula pripun? Lah niki sertifikat sih anakku nama atas nama kula nek kula ngutangi anak kula pripun? Insyaallah ora apa-apa, kan sesuk nek ana apa-apa kan sing nanggung anak kita. Anak yang berbakti pada orang tua yo nyaur utang anak wong tuane. Engkang selajengipun Bapak-bapak Ibu-ibu, bereskan utang wis berhenti maksiat. Stop maksiat. Ning termasuk ngrasani ya maksiat lho Bu, pengumuman ibu-ibu, ngrasani ya dosa besar niku ya kudu 50 tahun ke atas niku prei leren stop berhenti ngrasani. Mergo ngrasani dosa besar, ngrasani memani padha karo Sumanto. Terakhir gimana kok bapak-bapak ibu-ibu, nomor siji sholatnya diapii, maca Al-Qurannya diokai, sedekah diokai. Loro, dahar ngunjuk pakaian dandan rasa berlebihan. Telu, rasa tuku barangan barang sing ora nambahi ganjaran nggo sangune mati. Papat, rasa husnul khotimah basa Jawa ya ora apa-apa. Pitu, rajin ngaji. Wolu, wasiat pembagian harta. Songo, nilii sedulur njaluk ngapura nek tau nglarani atine wong. Nomor 10 meningkatkan amal jariah. 11 napa utang diberesi. 12 nggih menika berhenti leh ngrasani. 13 terakhir memperbanyak istighfar. Pengumuman memperbanyak istighfar. Istighfar niku astagfirullah nggih Bu. Orang yang jenengan ukeh istighfar. Memperbanyak astag utawa Rabbik Firli. Utawa Bapak Ibu babil khusus setengah jam saurungi subuh dikir yang paling utama adalah istighfar. 15 menit saurungi subuh pokoknya nunggu adzan subuh dremi milih istighfar. Menika wong sing istighfar saat sahur sebelum subuh niku calon ahli suwarga sing tasih sugeng. Ramila, monggo memperbanyak istighfar. Monggo utawa sing astagfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nek niku kudu ping 3. Nek niku jenengan maca kudu ping 3 niku di ngapura dosane senajan kaya umpluk segoro. Ramila, monggo bapak-bapak ibu-ibu 50 tahun ke atas sambate nek ora alhamdulillah astagfirullah. Alhamdulillah ditambah nikmat oleh Allah, astagfirullah ditolong oleh Allah, keluarga
keluarga sakinah mawaddah warahmah Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka bi anna sadanakan taullah la ilaha illa antal hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arkamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Allah yang hadir pada pagi hari ini, ampunilah semua dosanya ya Allah. Dosa yang sengaja ampunilah ya Allah, yang tidak sengaja ampunilah ya Allah. Karena sesungguhnya hanya Engkau yang Maha Pengampun, hanya sesungguhnya karena hanya Engkau yang cinta pada pengampunan ya Allah. Ya Allah yang hadir pada pagi hari ini, mudahkanlah semua urusannya ya Allah. Urusan dunia berilah kemudahan ya Allah. Urusan akhirat berilah kemudahan ya Allah. Ya Allah yang hadir pada pagi hari ini, berilah sehat lahir batin. Jauhkanlah dari penyakit yang sulit obatnya ya Allah. Jauhkanlah daripada musibah yang dahsyat ya Allah. Ya Allah yang hadir pada pagi hari ini, berilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, ilmu yang semakin memperbaiki ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah yang hadir pada pagi hari ini, berilah rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki untuk bekal beribadah, bekal tindak Mekah Madinah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semua anak cucu menegakkan sholat, semua anak cucu memakmurkan masjid, semua anak cucu menegakkan sholat jamaah, dan semuanya Engkau timbali kusnul khotimah ya Allah. Subhanallah lantim ya hayu hayum brahmatika astagis. Allahumma gfir lahum warkamhum wa'afi pa'fuanhum wa'akrim nuzulahum wa'wasid malkolahum. Allahumma angjil rahmatan wa nurotan wa nikmatan wa syafatan wa ilaruki almarhum Bapak Nur Tubini bi rahmatika ya arkamar rahimin. Allahumma anjili rahmatan wa nurotan wa nikmatan wa syafaatan wa ila ruqi almarhum Bapak Haji Abi Mudzakir bi rahmatika ya arkamar rahimin. Allahumma anjili rahmatan wa nurotan wa nikmatan wa syafaatan wa ila ruqi almarhum Muhammad Priwok bi rahmatika ya arkamar rahimin. Allahumma anjili rahmatan wa nurotan wa nurotan wa nikmatan wa syafaatan wa ila ruqi almarhum Ahmad Tarhim bi rahmatika ya arkamar rahimin. Allahumma anjil rahmatan wa nurotan wa nikmatan wa syafaatan wa ila ruqi almarhum Bapak Sukarjio Nomo bi rahmatika ya arkamar rahimin. Ya Allah, saestu almarhum almarhum menika pendiri pengajian Akad Pagi tahun 97, saestu ya Allah jenengan tampi amalipun, jenengan ngapura dosanipun, lan jenengan tebihaken saking fitnah kubur, lan jenengan panggenaken swarga jenengan ya Allah, berahmatika ya arkamar rahimin. Allahumma sabbithum biqouli sabit. Allahumma sabbithum biqouli sabit. Allahumma sabbithum biqouli sabit. Biqouli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Janure tuwa menawi lepat kula nyuwun ngapura, kupat kecemplung santen menawi lepat kula nggih nyuwun pangapunten. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Yaini Yulfikar yang telah berkenan memberikan tausiah kepada kita semuanya di hari yang berbahagia ini, tepatnya hari Akad PON, merupakan ulang tahun atau milad pengajian Akad Pagi yang berdiri pada tanggal 27 Juli 1997 dan sampai hari ini sudah 25 tahun. Semoga para pendiri pengajian Akad Pagi yang sudah diduakan tadi, yang pertama Bapak Dr. Tubini, Bapak Abi Mudzakir, Pak Murhakijo, Pak Ahmad Tarhim, Pak Sukarjinowo, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Kepada Bapak Ustaz Yaini Julfirkan dan kepada semua, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, yang hadir pada pagi ini dari bapak-bapak hadir 42 orang, yang di dalam sini barangkali yang di parkir belum terhitung ini. Ibu-ibu 128 orang, anak-anak 5 orang. Kemudian yang mengikuti secara virtual melalui YouTube PRN Teman Tirta Utara ada 39 orang. Jadi kalau di total ada 209 orang. Tapi yang hadir pada kesempatan tatap muka pagi ini 175 orang. Yang berikutnya, infak saldo bulan lalu 4.603.000. Jumlah infak pagi ini 1.089.000. Alhamdulillah. Jumlah semuanya 5.692.000. Pengeluaran hari ini 1.905.000. Saldo sampai saat ini di bendahara Pak Mardiono tercatat 3.787.000 rupiah. 3.787.000 rupiah. Pengumuman yang kedua, dimohon kehadiran kehadirannya Bapak Ibu sekalian untuk pengajian Forkam pada hari Senin besok tanggal 1 Agustus 2022 mulai pukul 20 sampai dengan pukul 21 di Masjid Baitun Nafik yang ada di Brajan sebelah timur dengan pembicara Ustaz Dr. Haji Hamim Yar Kasiputra MSI. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pembawa acara pada kesempatan pagi ini juga mengumumkan barangkali Bapak Ibu yang ingin menyumbang pembangunan Masjid Husnul Khatimah. Kami dari segenap panitia masih membuka peluang untuk sama-sama kita membangun masjid ini yang insya Allah tidak lama lagi sudah selesai, tinggal finishing ya. Mudah-mudahan hari bulan November sudah selesai. Bisa dibayarkan langsung di BRI Taman Tirta Utara melalui nomor rekening 7854-01-00-6354-538. Nanti akan saya umumkan di grup pengajian akad pagi yang berkenan. Yang mau langsung untuk ketemu dengan kami panitia bisa melalui Bapak Haji Sudarmati, Bapak Paryudi, Bapak Haji Nasabun, Bapak Askuri, dan melalui saya juga bisa. Kami sudah menyiapkan kwitansi, tidak harus sekarang, besok bisa, soan bisa, terus minggu depan bisa, pokoknya masih terbuka lebar untuk menyumbang Masjid Husnul Khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pengumuman pagi ini. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk menerima pengumuman ini. Terima kasih. Mari kita akhiri pengajian pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Maturun nawit saking rawuh Bapak Ibu sedoyo, mugi-mugi tansah pinanggih rahayu sedanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.